Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to honorable judges, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Let me first introduce myself. My name is Laude Muhammad Al-Kazim Qurani, and I'm from Primary 1 Sequoia School, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Umiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kaadhimina ghayza wal-'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan hidayah kepada kita semua. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang selalu mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mari kita membaca salawat bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman, masya Allah, bulan suci Ramadan telah tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Berhaban ya Ramadan, berhaban ya Ramadan, berhaban ya. Kita semua agar kita bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk orang-orang takwa, Allah akan memberikan ampunan dan surga seperti dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan segala
perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Salah satu jalan untuk meraih takwa adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan selama Ramadan agar puasa kita tidak sia-sia tapi dapat menjadikan kita meraih takwa? Tidak perlu jauh-jauh kita mencari jawabnya sampai ke negeri Cina atau Kanada. Allah telah menjawabnya dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara wa kadhimina ghaiz wa kadhimina ghaiz wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu pertama, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai. Orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan cukup maupun sempit atau miskin sesuai dengan kesanggupannya. Baginda Nabi bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Kedua, wal kadhimina al-ghaiz. Orang yang menahan amarahnya. Baginda Nabi memberi tips untuk mampu menahan amarah. Pertama, baca ta'awuz ketika hampir marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, diam. Ketika ingin marah, diamlah. Ketiga, mengambil air wudu. Jika kita marah, segeralah berwudu. Ciri ketiga, wa'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang mampu memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari yang penuh kesulitan, yaitu hari kiamat. Keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat baik. Di samping memaafkan, hendaklah memaafkan itu diiringi dengan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Alhamdulillah, itulah empat ciri orang yang bertakwa. Semoga kita mampu menghias diri kita dengan empat ciri orang bertakwa ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Arigato kusumais. Gracias. Shushu. Kamsahamnida. Thank you very much. Syukran jazilya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.